saya salah karena dia nih orangnya perfeksionis banget. Saya salah dikit, saya naruh di posisi salah, itu dia bisa marah kayak orang wah. Itu dulu ya sebelum dia mengenal Tuhan akhirnya. Tapi di situ sebenarnya tantangan saya pernah salah dalam menjalani kehidupan rumah tangga saya sebelumnya. Akhirnya saya menikah di situ tuh, saya benar nggak merasa ada orang. Besokannya saya cari teman saya itu hilang selama 2 tahun. Katanya kontak nggak ada, cuman ketemunya 2 tahun kemudian itu dia cari, bu, kamu punya launching produk ya mas? Ya oke lah, itu teman ya. Oke, tapi di situ saat itu tuh saya nggak tahu cari siapa. Tapi kok untuk urus anak masa kamu tinggal? Padahal saya cuma minta kamu urus anak, cuma bikin sarapan, kasih buat anak, paling saya untuk kopi aja lah. Saya pagi-pagi syuting, saya gak perlu kamu siapin saya makan, tapi kopi aja. 3 tahun saya berantem, makanya saya keluar kata-kata divorce. Ke aku nikahin kamu, bukan. Kebanyakan begitu, ternyata saya dapet. Tapi saya sebenarnya tahu dia tuh dulu ceweknya banyak, ya kan? Ceweknya kemana-mana, tapi dalam hati saya ya udahlah ya, namanya ya wak nasib gitu kan ya. Berusaha menerima, namanya masih pacaran, apapun diterima. Galak, terus kadang-kadang, apalagi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.